Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 75. Ini ada yang tertinggal kemarin pada video sebelumnya, yaitu petunjuk yang E yang berisikan kamu harus kerjakan dengan teman sekelas kamu. Bicarakan tentang perasaan ibu bebek berdasarkan atau induk bebek ya berdasarkan cerita part 1. Nah, itu yang bagian E-nya. Kemudian bagian masuk pada bagian listening session 3. Kita akan mendengarkan lagi cerita kelanjutan dari anak bebek buruk lupa, The Ugly Duckling. Yang pertama, bekerjalah dengan teman sekelas kamu, berpasangan ya. Lingkari dua gambar yang akan terjadi pada bagian 2. Jadi kita nebak-nebak saja yang mana yang cocok di cerita ini. Nah, di sini keterangannya untuk gambar yang ini ya. Si induk bebek dan anak bebek berwarna kuning berjalan ke sungai tanpa bebek abu-abu, anak bebek abu-abu. Itu gambar pertama. Gambar kedua, induk bebek marah dengan anak bebek yang berwarna kuning. Kemudian gambar yang ketiga, yellow duck ya, bebek yang berwarna kuning menjauh dari bebek berwarna abu-abu. Kemudian bebek yang berwarna kuning dan bebek berwarna abu-abu berenang di sungai. Kemudian gambar terakhir, anak bebek warna si bebek si abu-abu terbang menjauh, terbang jauh atau terbang dari peternakan. Ini diceritakan ulang anak bebek buruk rupa oleh Hans Christian Andersen. Ini yang nomor worksheet 23. Nah, yang mana yang benarnya? Nah, nanti kita periksa dulu yang benarnya. Coba kalian dengarkan audionya. Kalian tebak yang mana yang benar. Ini dia. The Ugly Duckling, Part 2. Each yellow duckling jumped into the river and swam behind Mother Duck. The ugly duckling jumped in and started to paddle, too. I can swim, Mother, said the ugly duckling. He was proud. After swimming, the yellow duckling started to play. They jumped and splashed in muddy puddles. They shook their muddy wings and they laughed and laughed. The ugly duckling tried to play with his brothers and sisters, too. I can jump and shake my wings, exclaimed the ugly duckling. He was so happy. But the yellow ducklings yelled, "Go away!" The ugly duckling walked with his head down. He was sad. The ugly duckling went to his mom and said, "Mom, they don't want to play with me. Am I too ugly? You're different. You are not yellow but gray and brave." Mother Duck tried to calm him down. But he was not very pleased to hear it. Nah, itu dia. Yang benar jawabannya adalah yang ini satu dan yang ini satu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe dan like. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.